Untuk yang udah punya pacar dan lagi ditinggal KKN, LDR ya? Santai aja, cuma 40 hari loh. Kalau emang sayang, jodoh gak akan kemana kok, sabar aja. Masih bisa sekabaran kan, walau jaringannya lemot? Ya, daripada enggak sama sekali. Apalagi yang lagi KKN nih. Kalau sayang, pasti ngejaga hati dan tindakan. Tapi, kalau emang kepincut sama yang lain, daripada lara, buatlah keputusan dan selesaikan secepatnya. Jangan mengumpat, gak bakal tahan lama. Ujungnya bakal ketahuan juga. Awalnya sih gak percaya, tapi kok banyak kenyataannya. Padahal cuma KKN biasa, datang ke desa-desa, membantu sebisanya, dan jodoh itu gak ada hubungannya. Kalau yang lagi kosong hatinya, ya mungkin sekalian cari wanita secara 40 hari kegiatan bersama. Kalau yang sudah terisi hatinya, tapi pas baru pembagian kelompok udah lihat-lihat, wih siapa aja nih yang cakep, siapa aja yang cakep. Itu mah gimana ya? Pokoknya untuk kalian yang bertahan di hati yang sama setelah KKN, kalian mantap jiwa. Sudah lama hati ini sendiri, sendiri dengan kondisi bekas tersakiti. Dia datang dengan wajah merah muda, memberikan banyak sekali tanda-tanda. Terserah benar atau tidak tanda yang diberikannya, karena aku sudah terlanjur jatuh cinta. Berdering handphonenya pada hari Minggu, ku dengar mereka saling bilang love you. Ingin rasa hati mundur menjauhi, tapi dia terus mendekati. Ku coba sadari tuh jangan mendekat lagi, tapi dia tidak pernah mengerti. Ku paksa pergi walau sakit hati. Ku perkuat hati dan mengingat ini. Tujuan KKN membantu dan menyelesaikan perkuliahan, bukan ajang untuk selingkuhan. Corona. Corona, Corona, Natuna, Karona, Puspajaya. Cocok lagi di mana-mana. Apa sih benefit yang dicari? Apa sih tujuan buat berita kayak gini? Senang gitu nyebarin berita yang salah? Bangga gitu menyesatkan sesama? Iri dan dengki tidak ingin mati sendiri. Memanfaatkan kondisi untuk cari atensi. Jangan buat info sesukanya tanpa validasi. Niat ingin berbagi menjadi terkotori. Terlalu panik sampai menutup hati. Terlalu takut sampai menelan semua informasi. Bijak dalam membuat informasi yang reality, termasuk kontribusi terbesar saat ini. Corona muncul di muka bumi. Ku mencium bau-bau depopulasi. Tidak peduli isu apa yang ditutupi. Tapi corona sudah ada di sini. Perasaan gua aja atau gimana ya? Harga dan stok persediaan barang sedang tidak biasa. Menimbun barang sebanyak-banyaknya, apakah tidak malu ketika menjualnya? Emas, dolar, meningkat semuanya. Hari ini beli gula maksimal cuma 2. Mari beli secukupnya saja. Dan jangan memakan hak yang lainnya. Pokoknya terima kasih pada kalian semua yang inisiatif membantu karena corona. Batuk. Libur. Bukan. Kita ini sebenarnya sedang bekerja, gotong royong bersama-sama melawan corona. Di rumah merupakan solusi. Sudah lihat kan video teori kenapa 14 hari? Di rumah bukan berarti berdiam diri.
banyak kegiatan lain yang berarti. Sudut pandang lain bilang ini bukan solusi. Terserah, asal kalian semua jaga diri. Hidup steril, sesuai dengan instruksi. Tetap tenang, walau chaos menyelimuti. Ada pihak yang sedang melawan virus ini loh. Tetap di rumah adalah cara kita menghargai. Jangan pernah meremehkan situasi. Mari tetap sehat dan jagalah diri.